Harimau atau singa, siapakah raja hutan sebenarnya? Singa sering disebut sebagai raja hutan. Beberapa dongeng dan cerita banyak menyebutkan demikian. Singa merupakan makhluk sosial yang hidup dengan secara berkelompok. Sang raja singa sendiri bukanlah seekor binatang pekerja keras. Singa biasanya hidup di padang savana. Jika singa tinggal di savana, lantas kenapa julukan raja hutan diberikan kepada singa? Kalian jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like juga ya, agar channel ini bisa terus memberikan informasi dan hiburan untuk kalian semua. 3. Singa memiliki rambut yang tebal. Rambut tebal yang tumbuh di kepala singa biasanya disebut sebagai mahkota atau crown. Singa hidup berkelompok. Dalam kelompoknya ada seekor jantan yang paling berkuasa. Pemegang kekuasaan adalah singa jantan yang paling besar, paling luas, dan paling karismatik. 2. Ada kucing besar lain yang layak disebut raja hutan. Kucing besar lain yang bisa disebut raja hutan, dia adalah harimau. Semua tahu bahwa harimau adalah kucing besar yang penuh karisma. Tak kalah dari singa, harimau pun memiliki postur tubuh yang gagah dan tak kalah menakutkan. 1. Harimau tidak memiliki kelompok. Saat bertemu dengan sesama harimau, ia akan menghindar. Berbeda dengan singa, singa akan bertarung jika bertemu dengan pesaingnya. Gak tahu nih, yang pasti di antara keduanya menurut Bos Kepo yang pasti cuma satu, manusia yang ada di puncak rantai makanan. Dan jangan lupa untuk like dan share video ini kalau kalian suka video ini.